Oh, posisi mantan cewek. Waalaikumsalam, Bu Parti. Alhamdulillah. Nah. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Dilihat. Selamat pagi, Pak Surana. Mas Sugeng. Nggih, selamat pagi, Prof. Iya, sami-sami. Minjang, nggih. Sami-sami. Ketemu lagi nih, Mas Handoko ya. Kapan ya? Waktu itu kita ketemu di mana itu? Semarang ya? Nggih. Di Zoom Semarang. Prof. Ali tampak lebih segar, lebih sehat, lebih muda. Alhamdulillah. Bapak juga. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan. Mohon doanya, Pak. Mudah-mudahan hari ini dan besok lancar. Kegiatannya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan. Pak, ini kok dari kantor atau dari rumah? Saya dari Bandung. Oh. Dari Bandung. Sedang jalan-jalan di Bandung, Pak. Ada tugas. Tugas dinas. Tugas dinas. Nah. Mungkin-mungkin bareng sehat nggih, Pak. Sukses acaranya. Nggih. Terima kasih banget. Mas Sugeng belum sambung tadi. Oh, sudah. Mas Sugeng. Nggih, terima kasih. Mas Sugeng, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surono, Pak Ali, selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khasnya, blangkonnya itu loh, Mas Sugeng. Di Jawa Timur kayaknya nggak ada nih, adanya di Wonogiri ya, di Yogyakarta lah, nih, Pak. Blangkon ya karakternya memang beda-beda, Bu. Nanti ke Solo ada lagi, tapi karakternya juga beda lagi. Oh, beda. Ini khas nih, Mas Sugeng. Ya, saya pengen coba mengenal dan membiasakan, walaupun anak muda kayaknya pakai blangkon juga. Boleh lah, kira-kira seperti itu. Oh boleh, tambah ganteng, tambah muda kayaknya Mas Sugeng. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bersama kami, memberikan ilmu kepada calon wisudawan yang besok mau diwisuda. Kalau ada 1.805 orang, mudah-mudahan bisa bergabung semua, baik yang di kota maupun yang ada di pelosok. Terima kasih Mas Sugeng. Selamat pagi calon wisudawan, sudah bergabung semua kah? Selamat pagi teman-teman, para halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang ada di room 1. Teman-teman yang ada di room 1, ada pengurus POKJAR dan para peserta wisudawan yang berada di room 1. Yang pertama dari kota Surabaya. Silakan angkat tangan dari kota Surabaya dan luar UT Surabaya. Oke, berapa tuh teman-teman? Banyak ya? Oke, yang dari Surabaya. Yang kedua dari kota Kabupaten Sidoarjo. Yang dari Sidoarjo coba angkat tangan, Sidoarjo. Bisa dilambaikan tangannya. Lambaikan tangannya untuk kota dan Kabupaten Sidoarjo.
Okay. Sudah ada beberapa yang hadir, Pak Gito. Iya, selanjutnya dari Kabupaten Ponorogo. Teman-teman Ponorogo, silakan. Lambaikan tangan dari room 1, Ponorogo. Selamat pagi dari Kabupaten Ponorogo. Ada berapa nih? Ada 2 ya, 2 orang ya. Selanjutnya yang keempat dari Kota Kabupaten Mojokerto. Teman-teman Mojokerto. Selamat pagi, dilambaikan tangannya. Ya, ini ramai sekali dari Kabupaten Kota Mojokerto. Dan yang selanjutnya dari Kabupaten Magetan. Teman-teman Magetan, halo, selamat pagi. Semangat ya. Semangat semuanya, selamat pagi teman-teman Magetan. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi. Belum ada yang hadir ya, Ngawi ya? Oke, lanjut lagi Mbak Uma. Kabupaten. Kabupaten Bojonegoro. Selamat pagi. Selamat pagi. Teman-teman calon wisudawan atau peserta seminar dari Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya kita geser ke Kabupaten Gresik. Selamat pagi teman-teman dari Kabupaten Gresik. Iya, selamat pagi pengurus POKJAR dan juga peserta seminar pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kemudian kita bergeser ke room 2, Pak Gito. Baik, yang di room 2. Room 2 sudah tampil, ini dia room 2 ya. Room 2. Ada di Kabupaten Tuban. Pagi teman-teman Tuban. Nah, ini sudah main sekali dari Kabupaten Tuban. Ya, selamat pagi peserta dan juga pengurus POKJAR, Bapak Ibu. Baik, Mbak Uma, lanjut lagi ke Kabupaten Lamongan. Ya, selamat pagi Lamongan. Iya, kita lanjutkan ke Pulau Seberang, Pak Gito. Ini ada peserta dari Kabupaten Bangkalan. Teman-teman Bangkalan, selamat pagi. Bisa dilambaikan tangannya, dari Bangkalan, supaya terlihat meriah dari teman-teman Bangkalan dan juga pengurus POKJAR. Kami ucapkan selamat datang di acara seminar. Lanjut lagi ke Kabupaten Madiun. Selamat pagi teman-teman dari Madiun. Oke, Madiun sudah ada yang bergabung. Lanjut Mbak Uma. Kita lanjut ke Kabupaten Jombang. Mana Jombang? Teman-teman Jombang, selamat pagi. Ya, itu sudah banyak yang melambaikan tangan teman-teman Jombang. Jombang, kita bergeser lagi ke Pulau Madura dari Kabupaten Sampang. Ya, selamat pagi teman-teman dari Kabupaten Sampang dan juga tidak lupa dari Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Baik, terima kasih teman-teman telah bergabung di room 1 dan room 2 dalam agenda kegiatan seminar akademik dengan tema penyiapan SDM unggul berjiwa wirausaha di era Cyber You. Sebagai rangkaian dari kegiatan upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Surabaya. Kami ucapkan selamat bergabung juga untuk para pengurus POKJAR, Bapak Ibu pengurus POKJAR yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti rangkaian acara upacara penyerahan ijazah. Ya, ini pada pagi hari ini adalah seminar. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak pengurus POKJAR yang telah berkenan hadir mendampingi para wisudawan untuk ikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Mbak Uma, mungkin bisa langsung kita mulai acaranya untuk Mbak Uma. Kami persilakan. Yuk, mulai ya. Tes. Cek. Cek. Dari sana.
gratis. Penyediaan platform berupa LMS bagi perguruan tinggi lain yang membutuhkan fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Dr. Suparti MPD, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Dr. Emil Elistianto Dardak Bebas MSc, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, sekaligus sebagai narasumber satu, Profesor Dr. Ali Muktianto, SEMSI, yang kami hormati Bapak Surana, SH-MBA, selaku narasumber dua, dari Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf. Yang kami hormati narasumber tiga, Bapak Sugeng Handoko, ST, selaku pengelola desa wisata Ngalenggeran. Tak lupa juga yang kami hormati Civitas Akademika Universitas Terbuka Surabaya, para peserta seminar yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya lah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara webinar Universitas Terbuka Surabaya dengan tema Penyiapan SDM Unggul Berjiwa Wirausaha di Era Cyberyou. Dalam rangkaian acara upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Surabaya. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka dan Mars Universitas Terbuka. Thank you.
Pembukaan acara secara resmi dilanjutkan dengan sambutan Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Suparti MPD, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ummati. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam acara seminar dalam rangka upacara penyerahan ijazah 2021.1 dalam jaringan atau secara online. Universitas Terbuka Surabaya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melancarkan kegiatan ini. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Antara lain kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah Indar Parawansah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, Rektor Universitas Terbuka, dan segenap jajaran pimpinan di kantor UT Pusat,
UT TV yang sekarang sedang menyiarkan acara ini, UT Radio. Dekan Fakultas Ekonomi, Profesor Ali Muktianto, terima kasih banyak. Bapak Surana dan Bapak Sugeng dari Kementerian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kota sewilayah UT Surabaya, Media Televisi Jawa Timur, JTV, TV9, SBU TV, terima kasih atas kerjasamanya. Perguruan Tinggi Mitra, yakni Rektor Universitas Erlangga, ITS, UNESA, UINSA, UPN, UEM, dan perguruan tinggi lain yang telah memberikan kesempatan kepada para dosennya untuk bergabung bersama kami sebagai tutor, baik tatap muka maupun tutorial online. Hadirin yang berbahagia, seminar dengan tema Penyiapan SDM Unggul Berjiwa Wirausaha di Era Cyber U ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan mendapatkan rekomendasi untuk disampaikan kepada yang berwenang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM yang berjiwa wirausaha. Pada kesempatan ini, saya atas nama Universitas Terbuka Surabaya juga menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada teman-teman panitia seminar UPI 2021.1, para manajer Universitas Terbuka Surabaya, pengurus kelompok belajar di kabupaten kota sewilayah UT Surabaya, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sewilayah UT Surabaya, dan yang tidak kalah penting perannya adalah peserta seminar pagi ini, yakni wisudawan UT Surabaya yang insya Allah besok akan dikukuhkan, serta para pemerhati pendidikan di seluruh Nusantara dan dunia. Karena hari ini diikuti juga teman-teman dari Kinabalu, dari Saudi Arabia, dari Hong Kong, Malaysia. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya kepada kami, Universitas Terbuka Surabaya. Melalui program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dan rahmat. Semoga seminar ini berlangsung lancar dan sukses, serta berkah dan manfaat bagi kita semua, secara khusus bagi wisudawan yang besok akan dikukuhkan. Mari tunjukkan potensi diri kita bahwa kita masih bisa berbuat sesuatu yang manfaat meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan maaf juga saya sampaikan pada kesempatan ini, jika masih ada kekurangan dan kurang sempurnaan, misalnya ada yang belum bergabung dengan baik. Yakinlah semua adalah setujuan, yakni belajar mendalami sebagian ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Akhir kata, mari kita mulai acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dan seminar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama UT Surabaya, bisa luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Randes Agus Prabowo SE. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah berkenan untuk mengabulkan semua doa kita ini. Dan izinkanlah pada kesempatan ini, saya memandunya dengan secara Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi karunia,
dengan segala kebesaran dan keagungan. Pada saat ini, kami akan melaksanakan kegiatan seminar dalam rangka kegiatan upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Surabaya. Tiada harapan dan dambaan, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kegiatan kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembuka Rahmat, kami hanya mengharap rahmat dan ridho-Mu semata, agar kegiatan seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Dan jadikanlah waktu selama kegiatan seminar ini tercatat sebagai bagian dari amal ibadah kami kepada-Mu. Dan jadikan pula materi dalam seminar ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tambahlah ilmu kami, bimbinglah diri kami agar mendapat hanya ilmu yang lurus dan benar, sesuai dengan syariat-Mu dan ajaran Rasul-Mu. Bimbinglah kami agar ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan jauh dari riya. Mudahkanlah mulut kami untuk berkomunikasi dengan lancar dan tawadu. Mudahkanlah hati dan pikiran kami untuk menganalisa ilmu secara benar dan lurus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, jadikanlah kami semua yang telah hadir di acara ini dan yang telah berpartisipasi dan berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini, Engkau catat sebagai suatu amal kebaikan dan suatu amal yang dapat menjadi syafaat atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa bagi keluarga kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah semua doa dan permohonan kami ini. Hanya kepada-Mulah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum itu, sesi ini akan dipandu langsung oleh Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Yang terhormat Dr. Suparti MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Hadirin peserta seminar upacara penyerahan ijazah secara daring yang terhormat, betapa sangat bahagianya karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyimak bahasan yang akan disampaikan oleh para pakar, diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, kemudian dari Kementerian Pariwisata, Pak Surana dan Pak Sugeng. Alhamdulillah. Pada kesempatan pertama ini, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur nanti akan menyampaikan sambutan pengarahan beliau. Mudah-mudahan di tengah kesibukan beliau masih diberikan kesehatan, kebugaran, dan yang sangat luar biasa. Pengalaman luar biasa di dalam dan luar negeri telah beliau jalani, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, dengan sukses bahkan mencapai karir yang sangat didambakan oleh setiap insan. Sukses di dunia bisnis, dunia ekonomi, bahkan sekarang di dunia pemerintahan.
Sentuhan lembut Islami yang kental sejak kecil membuat beliau menjadi semakin luar biasa. Mari kita sambut kehadiran Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, Bibus MSc, Wakil Gubernur Jawa Timur pada Seminar Universitas Terbuka Surabaya, 6 April 2021. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan sambutan pengarahan dalam seminar Penyiapan SDM Unggul Berjiwa Wirausaha di Era Cyber Youth. Nah, sebelum beliau memberikan sambutan pengarahan, sedikit kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Emil Elistianto Dardak, Dr. Bibus MSc, Jabatan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pada tahun 2018, Pak Emil resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Gubernur Kofifa Indar Parawansa setelah memenangi pemilihan umum Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Bapak Emil Dardak menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019. Sebelumnya, Bapak Emil pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak 17 Februari 2016 hingga 12 Februari 2019. Pendidikan beliau termasuk sangat cemerlang karena di usia 22 tahun beliau sudah bergelar doktor, termasuk doktor termuda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Emil akan menyampaikan sambutannya. Semoga di tengah kesibukan beliau masih diberikan karunia kesehatan karena saat ini beliau mendadak bertugas ke Jakarta, sehingga mohon maaf beliau tidak bisa secara langsung untuk menyampaikan materi secara detail dalam tema penyiapan SDM unggul berjiwa wirausaha ini. Mari kita simak bersama-sama sambutan pengarahan Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Terbuka atas terselenggaranya wisuda. Tentunya di tengah pandemi ini, justru Universitas Terbuka memiliki keunggulan karena berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Peserta didik pun sudah terbiasa mengelola waktunya secara disiplin, mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan juga melakukan independent learning. Ini adalah aset luar biasa. Tiba-tiba tentunya Universitas Terbuka menjadi center of excellence dalam menyelenggarakan pendidikan yang berbasis digital, pendidikan yang berbasis independent learning, dan pendidikan jarak jauh. Untuk itu, kelebihan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Universitas Terbuka. Di era saat ini, kita butuh menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak merasa bahwa ilmunya berhenti hanya pada saat menerima ijazah. Kita perlu menghasilkan lulusan yang tahu bahwa setiap waktunya, dari sejak lulus sampai akhir hayat adalah learning, lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat tanpa henti. Nah, untuk itu tentunya kami berharap betul bahwa UT semakin meningkatkan eksistensinya saat ini. Mari kita dorong semangat bagi setiap anggota masyarakat, apakah mereka sudah berkarir, untuk tetap mencoba mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui pendidikan di format yang seperti yang diterapkan oleh Universitas Terbuka. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat. Saya posisi sedang berada di tengah alam, tapi di sini saya bisa terkoneksi, dan saya bisa menyampaikan sambutan ini secara digital. Tentunya ini adalah realita masa kini yang kami harapkan UT akan selalu menjadi yang terdepan dalam menyediakan pembelajaran jarak jauh dan independent learning menuju ke pembelajar sepanjang hayat atau independent lifelong learner. Sukses selalu Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti, mari kita ikuti bersama seminar dan tanya-jawab dengan tema Penyiapan SDM Unggul Berjiwa Wirausaha di Era Cyber Youth. Seminar pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Pismia Silvi, SSI, MSI sebagai moderator. Beliau adalah dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka.
yang mengawali karirnya di Universitas Terbuka sejak tahun 1998. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 pada bidang keilmuan statistika di Institut Teknologi 10 November. Dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi S3 di Institut Teknologi 10 November juga pada bidang keilmuan yang sama. Baik, langsung saja kepada Ibu Pismia Silvi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Ibu Dr. Suparti, MPD. Yang kami hormati para narasumber, Profesor Dr. Ali Muktianto, SE, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Yang kami hormati Bapak Surana, SH, MBA, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan Mas Sugeng Handoko ST selaku pengelola Desa Wisata Ngelanggrengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka Surabaya dan seluruh peserta seminar dan hadirin yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah kita bisa bersama-sama bergabung dalam kegiatan webinar Universitas Terbuka Surabaya dengan tema penyiapan SDM unggul berjiwa wirausaha di era CyberU yang merupakan rangkaian acara upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Surabaya. Baiklah, sebelum kita memulai webinar ini, sekali lagi saya ingin menyapa kembali kepada para narasumber Profesor Dr. Ali Muktianto, SE, MSI. Assalamualaikum, Profesor Ali. Waalaikumsalam, Bu Bismia. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan webinar ini ya, Prof. Kemudian, Bapak Surana, SH, MBA. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Terima kasih, alhamdulillah Bapak sudah berkenan meluangkan waktu yang pasti sudah sangat padat ya jadwal kegiatan Bapak dalam beberapa hari ini terutama ya. Kemudian ada Mas Sugeng Handoko ST. Mas Sugeng, apakah sudah bergabung? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, saya panggil Mas saja ya karena memang masih sangat muda, muda yang luar biasa ya Mas. Dan pada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, semoga semua juga dalam keadaan sehat dan tentunya masih selalu terjaga semangatnya. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, pariwisata yang telah menjelma menjadi mega industri. Namun pandemi COVID-19 ini benar-benar telah membawa dampak yang sangat besar pada semua aspek kehidupan. Tuntutan standarisasi kualitas produk dan pelayanan wisata menjadi sorotan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja sektor pariwisata, terutama pada kualitas sumber daya manusianya. Karena sesungguhnya kualitas SDM ini menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif. Secara spesifik, kualitas SDM yang perlu ditingkatkan meliputi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, teknologi IT, maupun kemampuan manajerial. Memang penguasaan IT ini menjadi fokus utama di masa pandemi ini agar daya tarik wisata tetap terjaga bahkan semakin meningkat sehingga memiliki kemampuan daya saing baik dalam nasional maupun internasional. Dan hal ini selaras dengan misi besar Universitas Terbuka yang akan menjadi Cyber University. Universitas Terbuka melalui lulusan-lulusannya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata di masyarakat, yaitu dengan menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, terutama dalam hal teknologi informasi. Baiklah peserta webinar yang berbahagia, saat ini ketiga narasumber kita sudah siap untuk berbagi ilmu, pengalaman, ide, maupun gagasan beliau. Setiap narasumber nanti, masing-masing akan memaparkan materinya selama 20 menit, dan selama pemaparan, peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis dalam meeting chat. Pada pertanyaan tersebut, mohon tetap menyebutkan nama, kemudian instansi atau asal daerahnya, dan pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, baru kemudian Ibu Bapak bisa menyampaikan pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan yang terpilih akan ditampilkan di layar untuk dijawab oleh narasumber setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya. Baiklah Ibu Bapak, peserta hadirin yang kami hormati, kita mulai saja dengan narasumber pertama, yaitu Prof. Ali Muktianto, S.E.M.Si. Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya membacakan CV beliau. Profesor Dr. Ali Muktianto, S.E.M.Si. adalah salah satu guru besar di Universitas Terbuka yang saat ini mendapat amanah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Beliau lahir di Demak 24 Agustus 1972. Saat ini beliau tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, dan beliau menempuh S1-nya pada jurusan akuntansi, kemudian S2 adalah ilmu ekonomi dan akuntansi di Universitas Pajajaran, dan S3 adalah pada ilmu akuntansi di Universitas Indonesia. Beliau banyak sekali mengikuti pelatihan maupun kursus lainnya yang termasuk di sini adalah mengenai Lead Auditor ISO 9001-2000, kemudian beliau juga mengikuti Leadership Academy, kemudian pembekalan kepemimpinan tentang ketahanan nasional dan bela negara, dan banyak sekali tentu saja. Beliau ini memulai karirnya di Universitas Terbuka pada tahun 2001, dengan jabatan pada tahun 2007 sebagai Ketua Program Studi Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Selanjutnya beliau menjadi Asisten Direktur
bidang kemahasiswaan pada program pasca sarjana, dan pada tahun 2018 beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Tanda penghargaannya tentu saja juga sangat banyak, diantaranya sebagai dosen berprestasi dan ketua program studi berprestasi. Selain memaparkan banyak materi presentasi di luar negeri maupun dalam negeri, beliau juga di sini menerbitkan satu buku mengenai tata kelola sektor publik. Ini adalah buku salah satunya. Baiklah, kita segera saja menyimak paparan beliau. Kepada Prof. Ali, dipersilahkan. Terima kasih Bu Bismi, Silvi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur UT Surabaya, Ibu Hajah, Ibu Dr. Hajah Suparti, MPD. Tentu saja tadi yang sangat kita banggakan, Mas Emil Elistianto Dardak yang berkenan memberikan kata sambutan selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Lalu sahabat dan pembina kita, Bapak Surana, Deputi Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Kemenparekraf. Lalu tentu saja aktivis muda kita, Mas Sugeng Handoko, pengelola desa wisata internasional yang kita sama-sama banggakan. Dan tentu saja para mahasiswa dan para sivitas akademika Universitas Terbuka, khususnya UT Surabaya, yang saya cintai. Berbangga sekali saya berkesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan bagaimana kita menciptakan, membentuk SDM yang memiliki karakter entrepreneurship. Nah, ini satu hal yang memang menjadi sangat hangat untuk kita diskusikan kali ini. Dan nampaknya memang UT Surabaya sangat tepat ya memilih dari kajian keilmuannya, lalu kebijakannya. Nanti kita tunggu Pak Surana bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk kita semua selaku Kemenparekraf, lalu juga praktisi yang sudah sangat terkenal, Mas Sugeng Handoko, untuk bisa berbagi cerita kepada kita semua. Mohon izin untuk selanjutnya dipandu dengan paparan dari PowerPoint yang sudah saya siapkan. Dari tema, ya, tema ini sangat menantang ya dan nampak sangat luas, namun saya coba untuk tajamkan bahwa ujung dari SDM unggul berjiwa entrepreneurship itu ya adalah para entrepreneurship, para wirausaha yang berjiwa, yang memiliki daya inovasi yang kuat. Ya, oleh karena itu, untuk bisa membangun itu, setidaknya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya kondisi sekarang seperti apa. Lalu yang kedua adalah bagaimana wirausaha inovator itu. Lalu yang ketiga, peran UT seperti apa. Next. Ya, selanjutnya. Bisa di, ya baik, kalau di layar bisa dilihat bahwa kita hidup di masa COVID dan saat ini kita bisa lihat ya bagaimana kasus baru dunia, kemudian kasus baru Indonesia harian, ini saya ambil dari sumber yang ada di website, semua mahasiswa atau alumni juga bisa lihat ini semua. Di dunia mulai turun tapi nampak lagi naik, ya mulai ada gejala naik. Bahkan sekarang di Cina juga di lockdown lagi karena tiba-tiba naik terutama impor dari perbatasan Myanmar ya. Sementara Indonesia alhamdulillah sudah mulai menunjukkan tren turun ya, tren turun dan moga ini bisa dijaga terus sampai akhirnya sangat landai. Namun di tingkat kematian juga seiring dengan kasus baru masih sudah mulai menunjukkan turun tapi angkanya masih tinggi. Nah ini artinya kita belum terbebas dari pandemi COVID ini. Ini mengubah konstelasi ekonomi dan bisnis kita, khususnya nanti berdampak kepada penyiapan SDM kita. Next. Ya, dari sisi praktek pengelolaan bisnis di tanah air, baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun oleh masyarakat, pebisnis, kita bisa lihat, sangat memprihatinkan ya, kalau kita lihat
Corruption Perception Index, indeks korupsi, persepsi korupsi, terutama ini yang diambil dari para pelaku bisnis masyarakat, kita rankingnya juga masih sangat tinggi ya. Artinya kita masih sangat mengkhawatirkan. Kemudian indeksnya pun juga masih belum di atas 50. Artinya ini musuh bersama kita yang harus kita hadapi, dan ini kita harus bisa keluar. Dan keluar dari permasalahan ini ya harus berpikir out of the box. Dan tema hari ini saya kira salah satu way out untuk ke sana. Yang berikutnya, next. Lalu berikutnya ini terkait dengan Governance Index Indonesia. Nah, ini juga sangat terkait ya dengan penciptaan atmosfer wirausahawan di tanah air kita. Kita bisa lihat bagaimana sekarang tahun 2020 ya, tahun lalu ini korupsi mulai naik lagi, tapi memang ya inilah angka kita masih di bawah 50 dari skala 100. Indeks-indeks governance kita masih itu termasuk kualitas aturan, kemudian penegakan hukum, kemudian pemberantasan korupsi, efektivitas pemerintahan, ini juga menarik untuk kita kaji bersama. Konteks inilah yang akan membuat kita berkelas bagaimana SDM-SDM kita ini bisa kita ciptakan sebagai manusia baru yang akan membentuk tatanan baru khususnya nanti di Indonesia Emas 2045. Next. Nah, ada fakta pelaku ekonomi bisnis di Indonesia. Semua orang sudah tahu, kalau kita peras itu ya ada 4 ya, mikro, kecil, menengah, dan besar. Kita tahu kalau digabung antara mikro, kecil, dan menengah itu sangat dominan ya. Tapi penguasaan pasar dan kontribusi terhadap ekonomi nasional itu lagi-lagi dikuasai oleh industri atau pelaku ekonomi besar. Ya, kita bisa lihat PDRB-nya sumbangannya sampai 97% ya, sementara dia hanya 0,01%. Dan yang ada di lapangan sesungguhnya sebagian besar pelaku ekonominya itu adalah mikro, kecil atau bahkan ya sedikit menengah. Dan kalau bicara mikro dan kecil, maka ya memang pebisnis wirausahawan itulah kuncinya. Dan sudah terbukti dari fase-fase krisis 10 tahunan atau 98, kemudian 2008, dan kemarin hampir 2018 juga seperti itu. Yang membuat Indonesia tetap bertahan adalah para pelaku ekonomi mikro dan kecil itu, dan para kreator, inovator kreatif ini yang menopang Indonesia masih tetap berjalan. Mereka sangat kuat menghadapi hantaman berbagai hal, karena mereka sangat sangat agile terhadap perubahan lingkungan. Namun ada permasalahan-permasalahan berikutnya yang nanti bisa kita kaji. Next. Kemudian ada sekarang kita masuk di era revolusi industri 4.0 yang ujungnya adalah otomatisasi. Semua hal yang semula sebagian besar clerical itu dilakukan oleh manusia sekarang menjadi otomatis. Kita eranya era teknologi, tadi sudah dihantarkan bahwa era teknologi ini ya ada Internet of Things, kemudian ada berbagai hal yang terkait dengan teknologi, penggunaan cloud, sistem, dan seterusnya. Ini menjadi sangat memaksa kita, suka nggak suka, kita hidup di zaman era industri 4.0 yang berdampak pada pembentukan masyarakat 4.0 dan menuju 5.0. Next slide. Nah, inilah terjadi perubahan dari paparan menteri riset ya, riset BRIN. Kita bahkan sekarang sudah masuk ya ke tatanan masyarakat 5.0, tidak lagi 4.0 ya. Yang semula kita sangat tergantung kepada teknologi, nanti masyarakat 5.0 itu teknologi yang harus kita kendalikan dengan munculnya artificial intelligence dan augmented reality dan big data. Jadi kita akan kembali bahwa semua teknologi yang semua itu awal mula dalam tanda kutip menjajah kita akan lambat laun akan mulai menguasai teknologi dan mereka akan bekerja untuk kita. Next slide. Nah, kalau sekilas kita lihat, mau nggak mau disrupsi dari adanya masyarakat 4.0 dan yang menuju 5.0, ini beberapa data menunjukkan bahwa hampir semua pekerjaan bidang itu terpengaruh oleh itu semua. Ada 50% pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
akan terdampak. Kemudian 64% di bidang manufacture. Lalu 54% di bidang retail. Nah, di Cina itu bahkan ada 51% dari total angkatan kerja ini akan kehilangan pekerjaan. Kemudian di India itu ada 235 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan karena dampak disrupsi rakat 5.0 ini. Kemudian di Amerika ada 46% dari total angkatan kerja ini akan terpengaruh. Next. Karena waktunya sangat singkat, akhirnya kita harus menyimpulkan bahwa memang ini adalah era disrupsi, era yang terpaksa kita harus hadapi, dan kalau kita tidak mau menghadapinya, ya kita akan kalah. Karena tadi sudah disinggung di awal, ada perubahan teknologi, penggunaan internet, kemudian perubahan area kerja, wilayah kerja, tempat kerja. Sekarang sudah mulai tren, kita tidak perlu tempat kerja yang khusus, gedung bangunan tidak penting, cukup pakai co-working saja, kita sudah bisa bisnis di sana. Semua lewat cloud, semua lewat digital. Kemudian juga bisa dari mana saja kita lakukan. Kemudian juga ada perubahan masyarakat, ya, yang generasinya sudah berganti, ya, dari generasi baby boomer menjadi generasi Z, bahkan sekarang sudah masuk generasi Alpha. Coba kita lihat next slide, bagaimana sih generasi Z dan Alpha itu ciri-cirinya. Nah, generasi Z itu ya lahir antara 99 sampai 2015. Nah, kemudian masuk universitas 2016-2032, ya ini yang sekarang akan diwisuda juga bagian dari yang generasi ini. Kalau usia lanjut tanpa ada, maksudnya yang langsung fresh graduate ya. Kemudian nah yang menarik adalah mereka itu perhatiannya hanya 6 detik. Ini Mas Sugeng, jadi bagaimana wisata yang 6 detik berlanjut terus itu nanti menjadi menarik ya. Kebijakan seperti apa. Termasuk juga di dunia pendidikan. Jadi kita nggak bisa memaksa dia duduk manis 40 menit seperti kita sekarang ini untuk dengerin kita. Itu jadi jangan maksa ya, kalau ada mahasiswa kita yang kelihatan nggak konsen, ya memang seperti itulah. Hanya 6 detik konsentrasinya. Bagaimana 6 detik itu kita ulang-ulang terus, sehingga mereka akan betah mengikuti satu aktivitas. Kemudian, nah yang menarik adalah 41% itu menghabiskan lebih dari 3 jam di depan gadget. Nah, ini. Jadi mungkin nanti harus ada pariwisata digital nih Mas Sugeng ya. Menariknya seperti apa. Lalu secara overall ini 27% waktu itu dihabiskan di depan layar. 27% berarti hampir sepertiga ya dari kehidupannya. Kemudian dalam 100 kali sehari dia akan memeriksa gadgetnya. Jadi jangan heran kalau kita rapat, bicara kita tidak buka, itu sudah jadi semacam habitual action. Lalu melihat 5 layar sekaligus bisa. Jadi saya sudah membuktikan banyak staff-staff baru saya itu di depannya ada 5 layar gitu, gadget, desktop, laptop, kemudian ada layar TV di depan gitu, kemudian layar monitor bersama. Dia bisa 5 sekaligus. Next slide. Bagaimana dengan generasi Alpha? Nah, ini lebih gila lagi kalau bahasa anak sekarang ini. Masuk universitas nanti tahun 2027, jadi diharapkan 2045 memang mereka lah pelaku utama bangsa kita ini. Dan akan lahir 2,5 juta per minggu ya ini. Dan akan ada lompatan besar yang tidak lagi mungkin masyarakatnya bukan masyarakat 5.0 ya, mungkin sudah 6.0, semua serba digital dan high tech. Nah, next, bagaimana hubungannya dengan wirausaha inovator? Next, bagian kedua ini, Mas Menteri menyatakan ada 6 skills yang harus dikuasai kalau kita ingin masuk di era cyber ya. Keahlian-keahlian kreativitas, kolaborasi, kerjasama, dan seterusnya. Yang nampak ini bukan skill-skill yang hard skill ya, tapi soft skill semua hampir sebagian besar. Next, nah. Sementara untuk hubungannya dengan tingkat SDM yang harus kita siapkan menghadapi era cyber itu ada terkenal disebut dengan STIT ya, ada kemampuan melakukan transfer skill, transferable transit skill, harus menguasai big data, menguasai problem solver, kemudian juga harus mempunyai kemampuan synthesizing, jadi mensintesa semua hal sehingga menyimpulkan satu, menghasilkan sesuatu yang baru. Lalu dia juga harus punya literasi data dan nah ini yang menarik untuk diskusi kita sekarang ini, harus punya
spirit entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Nah, inilah yang sangat penting di era sekarang ini. Ini ada pendapat dari Aon ya, bahwa skill-skill semua itu yang sifat-sifatnya oleh teknologi, ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yaitu yang memang harus humanity, kita manusia yang akan menguasai dan kita yang akan mengendalikan, yaitu communication skill, kemudian ya tadi entrepreneurial skills itu tidak bisa diganti oleh mesin. Next. Nah, oleh karena itu, ini menjelang akhir dari slide saya, bahwa saya simpulkan ada satu model pertanyaan untuk kita semua, khususnya calon para calon wisudawan. Kalau ingin jadi berjiwa wirausahawan yang inovator, jadi kalau ngaku wirausahawan tapi dia tidak inovatif, itu bukan wirausahawan. Jadi harus selalu inovatif. Maka kata kuncinya adalah siap berubah di masa sekarang dengan background teknologi yang sangat besar ini, perubahan teknologi di era VUCA ya, yang sangat rentan, fragile, harus kita ubah menjadi eranya agile. VUCA harus kita lawan dengan VUCA. Wujudnya adalah inovasi. Labil, berubah, ada perubahan sangat cepat, bahkan tidak bisa diprediksi, kemudian bertindak tanpa kepastian, kejadian-kejadian itu sangat unpredictable, kemudian dinamis, rumit, multifaktor, indikator semua banyak berpengaruh, sulit untuk dilihat, kemudian bahkan tiba-tiba datang tanpa kita duga sebelumnya, tidak jelas mata rantainya, dan seterusnya. Ini sangat fragile. Maka yang harus bisa kita hadapi, maka inovator para calon wirausaha yang kita harapkan harus satu ya, bisa memiliki visi yang jelas ya, kemudian understandability, harus paham atas perubahan itu dan bisa mengantisipasi, kemudian jelas ya, clear ya, melihat masa depan dan yakin bahwa ini atas penglihatannya dan prediksinya. Kemudian harus agile, harus lincah ya, menghadapi perubahan-perubahan dan tuntutan pasar. Agile inilah yang kata kunci kita menang. Next. Nah, oleh karena itu, untuk bisa sukses buat para mahasiswa yang ingin berjiwa wirausahawan, saya memberikan tips, ada 5 hal. Yang pertama, suka nggak suka kita harus bekerja dengan pendekatan sistem. Tidak bisa lagi bekerja as usual, harus pakai sistem ya, sehingga kita bisa gampang untuk mengubahnya, gampang untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, karena sistem ini sudah ada patokan-patokannya. Kemudian harus suka nggak suka harus pakai high tech ya, dan melakukan improvement terus-menerus, tidak bisa kita berhenti sampai di sini. Kita bahkan harus mendisrupsi produk-produk kita sendiri. Lalu yang berikutnya adalah fokus adalah pada inovasi dan excellent services. Ya. Karena sekarang gampang ditinggal. Dulu kita bayangkan kalau bisnis transportasi yang model Gojek hanya satu, sekarang sudah sangat berjibun. Termasuk fintech, financial technology. Dulu mungkin hanya beberapa yang menawarkan, hampir sekarang semua lembaga keuangan menawarkan fintech. Lalu harus bisa memberdayakan. Jangan merasa bisnis itu hanya milik kita sendiri. Kita harus bisa berdayakan staff dan organisasi kita untuk menjadi organisasi yang bertumbuh. Baik, selanjutnya, ini sekilas saja nanti bahwa kalau ingin jadi wirausahawan yang inovator, ya salah satunya harus siap untuk masuk ke dunia ekonomi kreatif. Ya, karena ini dipandang bisa mendongkrak ya, ekonomi kita secara cepat dan semua orang sebenarnya bisa melakukan. Next. Apa itu? Ya ini era digital sangat memungkinkan, tapi ada peluang juga ada tantangan. Ya. Siapa yang tidak menguasai teknologi, dia akan terlibas. Penguasa teknologi saja, tapi tidak bisa inovatif terhadap teknologi itu juga akan tertinggal. Tapi era digital ekonomi ini menjadi sangat cepat, semua akan menjadi faster, cheaper, dan menjadi better. Yang berikutnya, nah, ekonomi digital. Ini salah satu solusi kita untuk masa kini. Ini yang disampaikan oleh Mas Bambang, Mas Menteri. Ekonomi digital adalah salah satu harapan kita untuk bisa kita lakukan, mulai startup kecil sampai startup besar, ya, Dekakron, dan seterusnya. Next. Nah, peran universitas terbuka. Ini terakhir, bagian terakhir dari paparan saya. Gimana? Oke, next.
di era, maka UT sudah terbiasa. Kita harus suka nggak suka, harus masuk ke pembelajaran yang menggunakan big data dan internet of things. Learning management system kita itu hanya titik awal saja untuk menuju pembelajaran yang variatif, memudahkan dan menyenangkan. Kemudian kita harus masuk ke artificial intelligence, hal-hal yang bisa dijawab oleh teknologi, nggak perlu dosen hadir langsung. Teknologi sudah menyiapkan semua persoalan-persoalannya. Akhirnya kita UT harus percaya diri bahwa orang itu sebenarnya tidak ada yang nggak pinter, semua bisa pinter. Hanya masalahnya dia mau nggak, mau belajar nggak, mau untuk belajar kembali atau tidak. Untuk tadi kata Mas Wakil Gubernur, mau belajar sepanjang hayat atau tidak. Next. Maka peran UT adalah satu sebagai aksesibilator. Semua orang bisa belajar masuk ke UT tanpa mengganggu kesibukannya. Kita punya fasilitas yang sangat luas dan sangat mendunia. Dimanapun bisa. Tidak bisa, tidak perlu merasa terganggu dengan pekerjaannya. Tidak saling menegasikan, tapi bisa saling melengkapi dan menyempurnakan. Yang kedua adalah menjadi akselerator. Kita bisa mempercepat. Bayangkan UT setiap tahun tidak kurang dari 30 ribu kita luluskan. Kalau kita bisa menghasilkan 10% saja yang memiliki jiwa inovator, bayangkan, itu akan mengungkit percepatan pertumbuhan ekonomi. 10% dari 30 ribu adalah 3.000. 3.000 tersebar seluruh Indonesia, bagaimana percepatan ini bisa kita lakukan. Kita semua punya program. Bahkan terkait tema hari ini, kita Fakultas Ekonomi khususnya punya dua program unggulan yang moga-moga nanti Pak Surana juga bisa support kita. Mas Geng juga, yaitu kita punya Prodi S1 Pariwisata dan punya program studi yang sedang dalam proses launching, siap launching, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini bekerjasama dengan SMK dan beberapa perguruan tinggi ternama. Yang ketiga, peran UT adalah, next, adalah transformator. Kita harus masuk ke digital ekosistem, termasuk di proses pembelajarannya. Dan ini harus inline semua, pembelajarannya dengan digital ekosistem, lalu bisnisnya juga digital ekosistem, penggunanya masyarakat adalah masyarakat digital juga. Moga-moga peran UT ini bisa disupport semua pihak dan diterima dengan baik, bukan sebagai sebuah memaksakan disrupsi, karena kita ini adalah menyambut disrupsi, dan kita sudah terbiasa untuk ini semua, maka suka nggak suka kita harus siap. Kalau tidak siap, ya kita tertinggal. Dan kalau tertinggal, siaplah jadi penonton, dan ya bangsa asing yang akan memimpin kita, mengambil porsi kita, dan menguasai bisnis kita. Kita nggak mau seperti itu, kita harus mampu percaya diri bahwa kita bisa. Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh Bu Hajah Suparti, bahwa kita bisa dan kita luar biasa. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih, matur nuwun. Moga-moga ini bisa menjadi pemicu diskusi kita pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali, materi yang sangat luar biasa. Jadi tadi beliau sudah memaparkan mengenai kondisi kita saat ini, kemudian bagaimana sebagai wirausaha yang sekaligus inovator dan bagaimana peran universitas terbuka dalam era disrupsi ini. Baiklah, kita berikan aplaus yang meriah untuk Prof. Ali. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Ali, dan kita akan mulai pada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Surana, SH MBA. Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya membacakan dulu CV beliau. Jadi Bapak Surana ini lahir di Karanganyar pada bulan November 1963. Beliau saat ini tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Saat ini jabatan beliau adalah analis kebijakan ahli madya atau koordinator peningkatan kompetensi SDM pariwisata Kementerian atau Badan Parekraf sejak Agustus 2020. Pendidikan terakhir beliau, MBA, Northern Territory University atau Charles Darwin University yang diselesaikan pada tahun 1997. Saat ini beliau sebagai PNS sejak tahun 1984 dan posisi saat ini berada di Kementerian atau Badan Parekraf.
pengalaman lain dari beliau adalah sebagai pembicara di beberapa seminar, konferensi, atau workshop internasional di bidang pariwisata berkelanjutan, dan beberapa kali menghadiri sidang-sidang internasional dalam pembahasan kerjasama pembangunan kepariwisataan. Berpartisipasi dalam finalisasi UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics pada tahun 2016-2017. Baiklah, segera saja mari kita simak bersama-sama paparan dari Bapak Surana. Dipersilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sehat, salam pariwisata. Yang saya hormati Ibu Dr. Suparti MPD, Direktur UT Surabaya, Bapak Dr. Emil Elistianto Dadak, yang tadi beliau sempat memberikan keynote speech, beliau Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Ali Mukianto yang baru saja memberikan paparan yang sangat gamblang, Dekan Fakultas Ekonomi dan Mas Sugeng Handoko, partner kami dalam pengembangan pariwisata, terutama di desa-desa wisata, karena beliau adalah salah satu tokoh yang cukup sukses untuk mengembangkan desa wisata di Pelanggeran. Izinkanlah kami mudah-mudahan tidak lama memberikan paparan mengenai kebijakan atau strategi pengembangan SDM Parikraf di Kementerian Parikraf. Ibu Bapak sekalian, kami punya misi yakni meningkatkan SDM Parikraf yang unggul dan bersaing di era digital. Kami sebutkan unggul dan bersaing. Yang kami sebut unggul adalah kami bercita-cita memiliki SDM pariwisata yang Parikraf terutama yang mampu menggali produk dan pelayanan. Kedua, unggul itu mampu meningkatkan pelayanan prima, tentunya harus berbasis pada kearifan lokal, budaya, dan keramah-tamahan. Dan ketiga juga, sebagai SDM atau masyarakat yang memiliki jiwa mandiri, kewirausahaan, sehingga semua nanti SDM-SDM di desa-desa wisata terutama itu menjadi tuan rumah di desanya sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Profesor Ali Murdianto, jangan sampai teman-teman, rekan-rekan semua nanti di desa wisata termasuk Mas Sugeng itu menjadi penonton, tapi harus menjadi peran utama, harus menjadi penguasa di situ. Yang bersaing artinya adalah mampu bersaing di skala internasional, itu contoh SDM, tentunya berbasis pada kompetensi yang dimiliki atau standar kompetensi yang sudah nasional, tapi harusnya bertaraf internasional. Ketiga adalah mampu berinovasi, beradaptasi, kolaborasi, dan berkreasi, tadi disebutkan semuanya oleh Prof. Ali tadi. Dan berdasarkan juga mampu mengaplikasikan digitalisasi dalam pelayanan di semua aspek parik. Sehingga kami di Kementerian dalam pengembangan SDM Parikraf mengembangkan strategi pertama adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM Parikraf, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengelolaan penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga, karena ini penting untuk antar lembaga lebih baik, peningkatan kerjasama antar lembaga luar negeri atau internasional maupun antar lembaga di dalam negeri. Artinya dulu Pak Aye menyebutkan bahwa suksesnya pembangunan pariwisata itu harus melalui unsur kami sebut BJJM. Ada unsur asosiasi, asosiasi akademisi maksud saya, B itu bisnis, C itu community, G itu government itu sendiri baik lokal maupun ke provinsi maupun nasional maupun antar KL. Terakhir adalah masyarakat atau community. Lanjut. Nah, program unggulan kami, mohon maaf itu mungkin mudah-mudahan tidak salah ketik. Nanti yang kedua, ini kalau ini mudah-mudahan benar. Satu adalah pendampingan pengembangan SDM Parikraf di destinasi. Artinya destinasi itu desa wisata. Memang kami memang
sedikit menggeser. Jangan desa wisata itu adalah destinasi pariwisata, sehingga bukan hanya desa wisatanya, tapi harus sudah komprehensif. Ada produk, ada aksesibilitas di situ, ada atraksi di situ, dan ada industri kreatif di situ. Nih, makanya kami menyebutkan destinasi wisata. Pada intinya juga desa-desa wisata yang ada itu ada mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan desa wisata. Kedua, ada pengembangan SDM parekraf mandiri melalui program kewirausahaan. Ini sesuai dengan tema tadi, untuk menyongsong SDM harus mandiri, harus berjiwa wirausaha. Itu ada mendorong partisipasi masyarakat di desa wisata untuk berinisiatif melalui kewirausahaan mereka, sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan UMKM di desanya masing-masing dalam mendukung pengembangan pariwisata. Ketiga adalah pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Ini adalah pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang disupport oleh Kemen Parekraf. Tentunya bukan hanya Kemen Parekraf sendiri, Bapak sekalian, bahwa kemampuan pemerintah atau government itu sangat terbatas, sehingga kami sebutkan tadi bahwa prinsip atau unsur ABGCM tadi memang harus betul-betul terlaksana sehingga semua bisa terlibat. Terima kasih Universitas Terbuka yang juga sudah mulai merintis atau mengembangkan program-program yang mengarah kepada program pengembangan pariwisata. Next. Ini ada program khusus, mau misal ketik mungkin itu karena di situ ada online, padahal itu bagian dari poin 2. Pertama adalah peningkatan keterampilan. Kami, kenapa kami sebutkan program khusus ini, mohon maaf untuk wilayah Jawa Timur karena belum masuk. Ini kaitan dengan program-program yang disupport oleh World Bank dalam kerangka pengembangan atau integrated master tourism master plan yang ada di Toba dan sekitarnya, BJP, Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, artinya Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ketiga adalah Mandalika atau Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Ada tiga wilayah destinasi itu, tapi hasil dari pembahasan dan setelah disetujui oleh Bappenas dan mudah-mudahan program khusus yang kami sebutkan 2021-2023 itu bisa merambah kepada Jawa Timur karena ada penambahan destinasi yang menjadi cakupan program atau proyek bersama Bank Dunia ini, Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya, Labuan Bajo dan sekitarnya, dan Wakatobi dan sekitarnya, artinya menjadi 6 destinasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dimekarkan ke sana. Nah, ada 3 kegiatan utama di dalam program khusus ini. Pertama, ada peningkatan keterampilan, itu pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan. Nah, saat ini dan sampai 2023 adalah memperbanyak tenaga-tenaga trainer dan tenaga-tenaga asesor di ketiga wilayah itu. Mudah-mudahan nanti bisa merambah kepada 3 kalau sudah diputuskan atau sudah ditandatanginya Perpres mengenai perluasan program pengembangan master plan pariwisata berkelanjutan. Kedua adalah peningkatan kapasitas berusaha, itu ada 2, pengembangan data dan analisis platform digital, itu adalah semacam analisa data bagaimana berapa banyak UMKM di desa-desa wisata atau di daerah, ketiga daerah itu sudah betul-betul mengarah kepada digitalisasi, seberapa jauh, mungkin baru rintisan, mungkin sudah sempurna, sehingga kami hasil dari pengembangan data dan analisis platform data digital itu akan kami segera lakukan pelatihan dan pengembangan pemasaran terutama untuk supaya mengarah kepada online marketing. Ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, itu kami lakukan monitoring dan survei mengenai kepuasan di destinasi pariwisata atau di desa wisata sedang dalam proses, dan hasil dari itu nanti
kami sebenarnya sudah di samping itu sudah kami lakukan juga mengenai mengenai review terhadap program sadar wisata yang sebenarnya Ibu Bapak sekalian mungkin sudah memahami atau sudah mengenal. Program ini sudah berjalan dari tahun 1987 atau 1988. Sehingga kami perlu mereview, sehingga nanti, dan sebagian sudah kami laksanakan program Sadar Wisata Plus. Kenapa program Sadar Wisata Plus? Yang dulu program wisata itu hanya dilakukan sekedar pengenalan, sapa pesona, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah bukan eranya lagi. Masyarakat harus berpartisipasi. Aktif seperti tadi saya sampaikan, sehingga program sadar wisata itu juga kami tambahkan beberapa aspek atau tambahan pengetahuan keterampilan. Lanjut, ini adalah program tambahan plus tadi. Satu adalah mengenai eksplorasi pengembangan produk pariwisata, sehingga masyarakat dengan program sadar wisata plus itu mampu melaksanakan atau mampu melihat sebenarnya potensi produk unggulan seperti apa sih yang dimiliki dan sehingga bisa menambahkan nilainya, bagaimana orang bisa melihat, melakukan kegiatan di situ, belajar, bahkan akhirnya membeli produk-produk yang ada di desa wisata itu. Dan sehingga jadilah produk wisata yang berkualitas. Ini transformasi produk wisata tadi, bagaimana kita mempunyai produk unggulan seperti budaya, alam, ekonomi kreatif, itu harus diberikan namanya value added sehingga dapat bertransformasi menjadi produk wisata. Tentunya tetap harus menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang tadi disebutkan oleh Bu Moderator bahwa sekarang sudah ada, dulunya sifatnya masih sukarela, dulu ada namanya Global Code of Ethic for Tourism, sekarang sudah menjadi konvensi, walaupun Indonesia juga belum meratifikasi, karena itu jalannya panjang. Nah, semua eksplorasi atau mengenai produk-produk wisata dari hulu ke hilir nanti harus tetap berpacu atau paham atau berpedoman pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab yang sudah diamanatkan di dalam artikel-artikel kode etik pariwisata yang sekarang sudah menjadi wajib tentunya kalau negara sudah meratifikasinya. Lanjut, bagaimana exploring tadi itu harus mampu memenuhi supply-nya seperti apa, kesiapan masalah dan pemahaman warga lokal menggali potensinya, kesiapan pemerintah dalam kebijakan pengembangan produk, termasuk pemerintah daerah, termasuk kecamatan, kelurahan segala, bagaimana peninggalan sejarah baik fisik, lingkungan, dan sosial budaya bisa dipertahankan dan dijadikan produk unggulan. Tentunya juga disesuaikan dengan keinginan wisatawan. Bagaimana keinginannya seperti apa, itu harus kita gali, karena kita tidak bisa semata-mata mengembangkan produk tanpa melihat keinginan wisatawan. Artinya harus ada clustering. Sehingga terjadi diversifikasi produk yang disesuaikan dengan tema, keinginan wisatawan, dan seterusnya. Berikutnya ada packaging, itu adalah bagaimana mempackage atau mengemas tadi produk-produk yang sudah diekspor dan dikembangkan dan sebagainya tadi, itu bagian dari tadi saya sebutkan sadar wisata plus tadi. Berikutnya adalah kapasitas presentasi masyarakat di sebuah destinasi. Ada soft capacity dan hard capacity yang perlu terus ditingkatkan. Artinya kemampuan substantif masyarakat yang terdiri dari keberdayaan dan kemandirian tadi, bagaimana mengimplementasikan melalui sikap dan karakter masyarakat, yang hard capacity itu adalah kemampuan dan potensi formatif masyarakat yang terdiri dari berbagai fasilitas kompetensi masyarakat dalam memenuhi produktivitasnya sebagai media jasa atau produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini sebenarnya presentation mix yang kami maksud tadi, ada physical, ada
location, ada dengan letak geografi, ada tenaga kerja atau employees, bagaimana prima bisa terbangun di situ, keramah-tamahan, bagaimana kita bisa mengenali atau menggali perilaku wisatawan sehingga apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Ujung-ujungnya adalah kepuasan dan impresif yang luar biasa setelah mengunjungi suatu desa wisata atau destinasi wisata. Tentunya juga itu akan ada penyesuaian harga dan lain-lain. Nah, kedua adalah pengembangan SDM berbasis kompetensi. Ini yang kami lakukan. Artinya sebenarnya ada dua utama pengembangan SDM. Tadi saya sebutkan pengembangan SDM melalui pemberdayaan masyarakat, artinya SDM-SDM yang di desa wisata, dan juga pengembangan SDM-SDM berbasis kompetensi itu untuk tenaga-tenaga kerja. Karena kami, Kementerian Pariwisata tidak bisa mengelak dari dua unsur ini. Satu adalah dalam rangka pemberdayaan menggerakkan desa-desa wisata, dan kedua adalah dalam rangka memenuhi industri-industri pariwisata, industri-industri pariwisata seperti hotel, travel agent, dan sebagainya dengan SDM yang tentunya berbasis kompetensi. Nah, perlu kami ketahui kaitannya dengan kewirausahaan. Di dalam program tiga destinasi tadi mudah-mudahan menjadi pilot project bahwa kami sedang dalam proses mengembangkan program inkubator bisnis terutama di Poltekpar yang menjadi cakupan atau menjadi kontrol dari kementerian atau yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata. Sebenarnya kami memiliki Poltekpar 6 tapi karena program atau kontrak atau perjanjian dengan Wellbeing itu hanya tiga wilayah, Lombok, BYP, dan Medan, sehingga kami akan tahap pertama ini akan mengembangkan inkubator bisnis di Poltekpar Medan dan Poltekpar Lombok. Arahnya nanti bahwa setelah terbangun, mahasiswa-mahasiswa di kedua Poltekpar itu diharapkan tidak hanya puas atau mampu menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk bekerja di dalam industri pariwisata, tapi juga kami tambahkan kurikulum kewirausahaan sehingga kita bangun inkubator bisnis bahwa harapannya juga mahasiswa-mahasiswa nanti jangan hanya sekedar bekerja, tapi kalau bisa menciptakan pekerjaan sehingga bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat yang banyak. Mudah-mudahan itu nanti bisa terbangun dengan baik dan bisa menjadi percontohan dan kemanfaatan inkubator bisnis tersebut di dua wilayah itu, dua Poltekpar itu, sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga kami akan mengampu tenaga-tenaga atau SDM-SDM yang ada di desa wisata yang akan mengembangkan bisnisnya, bisa melakukan pelatihan di situ sekaligus memanfaatkan inkubator bisnis yang ada di kedua Poltekpar itu. Itu kira-kira apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif dalam pengembangan SDM pariwisata di era digital atau era cyber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan yang diberikan. Tidak lupa kami ucapkan walaupun mencuri start, selamat kepada adik-adik yang besok akan secara resmi di wisuda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Surana atas paparan materinya yang juga tidak kalah luar biasa. Jadi tadi beliau sudah memaparkan program-program unggulan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian bagaimana yang harus dilakukan terhadap kompetensi SDM yang ada. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Surana. Baiklah, kembali saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar ini, apabila Ibu, Bapak, dan Saudara ada pertanyaan, silakan langsung menuliskan di meeting chat
dengan menyebutkan nama, kemudian asal instansi atau asal dari tempat Ibu Bapak, kemudian disampaikan kepada siapa pertanyaannya, dan silakan menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber. Nanti akan kami pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga narasumber. Baiklah, kita langsung saja pada pemateri ketiga yang sekaligus sebagai pemateri terakhir, Mas Sugeng Handoko, Sarjana Teknik. Sudah siap ya, Mas ya? Ya, siap, Ibu. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Mas Sugeng Handoko ini. Beliau lahir di Gunung Kidul 28 Februari 1988 dan saat ini tinggal di Ngelanggeran Kulon, Patuk di Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau sebagai pengelola ekowisata di Desa Wisata Ngelanggeran. Kalau saya baca ini banyak sekali prestasi yang diraih oleh Mas Sugeng ini. Jadi Mas Sugeng ini lulusan dari Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2011 dan sebagai lulusan terbaik program studi Teknik Industri. Luar biasa. Dan beliau juga beberapa kali menjuarai sebagai kader konservasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Di sini beliau juga pernah bersama tim PKM melaksanakan program mengenai pengelolaan potensi wisata alam Gunung Api Purba sebagai industri wisata kreatif di Desa Ngelanggeran, Patuk Gunung Kidul, dan bersama pengelola Gunung Api Purba mendapatkan penganugerahan Cipta Award dari Kemenbudpar RI pada tahun 2011. Beliau juga menjadi UKM terbaik dalam program Lomba Wirausaha Inovatif berbasis lingkungan dan sosial oleh Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia kerjasama PT Sampurna. Banyak sekali ya pengalamannya juga. Di sini beliau sebagai pengelola, otomatis pengelola desa wisata, kemudian yang terakhir beliau sebagai admin website Gunung Api Purba dan sekaligus marketing manager kawasan ekowisata dan desa wisata di Desa Ngelanggeran. Luar biasa sekali. Mari kita simak bersama-sama bagaimana pengalaman yang sudah menjadi luar biasa ini dari Mas Sugeng. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan bersyukur sekali pada kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahmi, kemudian belajar dan harapannya nanti bisa berbagi kegiatan yang kami lakukan di desa kami, di Desa Wisata Ngelanggeran. Yang kami hormati Prof. Ali, Pak Surono, matur suwun sangat. Saya belajar banyak di sesi pagi hari ini terkait banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba sharing berbagai informasi terkait desa wisata Ngelanggeran, bagaimana kami mengelola potensi lokal desa itu menjadi mendunia, menjadi memberikan manfaat ke orang lain, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tetap mengelolanya. Dan sebenarnya kami pengembangannya adalah sociopreneur. Kalau tadi disampaikan juga untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial. Itu menjadi satu hal yang mungkin jarang dipikirkan oleh anak-anak muda atau mereka yang lulus kuliah. Bahkan mungkin saya juga salah satu orang yang mengawali dan menitih karir ataupun pekerjaan ini sejak saya masih kuliah, saya masih semester 3, dan bersyukur sekali alhamdulillah sampai saat ini tetap terus mengembangkan desa kami di Desa Ngelanggeran. Oke, next. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu untuk menyampaikan, ini tadi perkenalan singkat saya, bisa dilanjutkan, saya asli dan besar di Ngelanggeran. Oke, next. Oke, next. Nah, ini sekilas potret kondisi alam Kabupaten Gunung Kidul, salah satu kabupaten
terluas di daerah istimewa Yogyakarta yang dulu sangat di kenal dengan kondisi alam yang kritis, yang memprihatinkan, kemiskinan, tidak ada air, makanannya gaplek atau telo, dan sesuatu yang konotasi negatif itu sangat kuat. Itu 15-20 tahun yang lalu, bahkan kami, bahkan saya sendiri, kalau kegiatan di luar Jogja, itu mungkin akan malu ketika kenalan dari Gunung Kidul. Ketika ditanya dari mana, Mas, ya akan ngomong dari Jogja. Jogjanya mana, baru akan ngomong Gunung Kidul. Kenapa? Karena potensi yang ada di desa itu tidak terkelola ataupun tidak ada sesuatu yang membanggakan di tempat kita. Nah, kami berupaya untuk mencoba berubah dan alhamdulillah saat ini sudah bangga masyarakat kami akan kenalan dari Gunung Kidul, dari desanya yang ada di Gunung Kidul. Oke, next. Lokasinya kita cukup dekat dengan kota Jogja, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Jogja. Kita berada di Kecamatan Patok. Next. Ini secara singkat, lahan di desa kami itu didominasi oleh lahan tanah kering, kemudian ada sedikit juga persawahan, kemudian ada juga perkebunan dan hutan rakyat, hutan yang dikelola oleh masyarakat. Next. Sebagian besar masyarakat kami adalah petani. Bisa dibilang sampai saat ini pun pariwisata itu menjadi tambahan. Jadi kami memang tidak merubah pekerjaan utama masyarakat kami, meninggalkan pekerjaan utamanya untuk berubah. Mereka bekerja semuanya di sektor pariwisata. Kemudian kalau dilihat di sini memang masih sedikit sekali yang menjadi PNS ataupun pegawai atau karyawan, karena sebagian besar itu menjadi petani. Nah, ini mungkin menjadi satu potret bahwa di desa itu sebenarnya banyak butuh juga potensi sumber daya manusia yang mereka memikirkan desanya. Bayangkan ketika generasi kami itu sama seperti yang dulu, mereka lebih memilih pergi meninggalkan desa, kemudian bekerja di kota, bekerja ke luar negeri, sehingga motor penggerak di desa itu juga sebenarnya tidak ada. Nah, kami bersyukur di generasi senior kami dulu di Karang Taruna dan generasi saya saat ini, itu memiliki komitmen untuk bareng-bareng mencoba mengembangkan kewirausahaan sosial di desa. Bagaimana kami mencoba mendorong dan mengajak masyarakat untuk merubah mindset-nya, kemudian mengelola potensi yang ada. Next. Nah, ini adalah 3 tahapan besar ketika kita mengembangkan desa wisata. Pertama adalah menyadari dan mengenali potensi. Tahapan ini tidak mudah. Kenapa? Karena sesuatu yang sering dijumpai dan tiap saat dilihat, itu kadang tidak dianggap sebagai potensi. Nah, ini harus kita bantu juga untuk menyadari potensinya. Kemudian tahapan kedua, ini adalah tahapan kunci menurut saya, tahapan mengelola sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa manajemen SDM yang ada di desa itu untuk berubah. Jadi tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah penyadaran, bagaimana kita menyadarkan terkait potensi yang dimiliki, kemudian ingin berubah. Nah, kalau seseorang yang sudah ingin berubah, itu dia harus tahu caranya, harus punya alatnya, dan mampu. Caranya itu adalah dengan pengkapasitasan. Bagaimana caranya? Ya, didampingi, dilatih, kemudian dibuka wawasannya, sehingga mereka punya kekuatan untuk bisa berubah. Kemudian yang ketiga, itu adalah pendayaan. Ketika mereka sudah punya keinginan untuk berubah, sudah punya kapasitasnya, kemudian merasakan manfaatnya, melakukan sendiri, insya Allah mereka akan tanpa disuruh pun akan melakukan itu. Kemudian tahapan ketiga, itu adalah tahapan menjalin jejaring kerjasama dan membangun identitas digital. Jadi, kenapa Ngelanggeran saat ini menjadi sebuah desa yang cukup dikenal? Karena kami mencoba mengenalkan desa kami sejak kami mencoba bangkit. Jadi upaya itu coba kita lakukan melalui digital dan alhamdulillah berjalan dengan baik sampai saat ini. Oke, next. Ini ada beberapa media yang pernah saya gunakan
pernah kami gunakan. Saya tidak yakin yang nomor satu ini semuanya pernah menggunakan, tapi saya pernah memanfaatkan itu, media sosial, Friendster zaman dulu, saat ini generasi milenial saya rasa tidak mengenal itu, kemudian blog, website, media sosial, Google Bisnisku, channel YouTube, semuanya kita pakai untuk bagaimana mengenalkan desa yang ada di tempat kami. Next. Nah, membangun identitas digital ini sangat mudah. Kalau dulu mungkin untuk promosi segala macam kita harus mengeluarkan anggaran, tapi dengan membangun identitas digital kita akan lebih enak. Contohnya gini, kami itu ganti nama itu sampai 4 kali. Kenapa? Karena orang menyebutkan ngelanggeran itu sangat sulit, nulis sering salah. Nah, kami mencoba untuk membuat brand kawasan ekowisata Gunung Api Purba, dan itu menjadi satu hal yang mudah melekat di hati wisatawan. Selain itu, kami mencoba melibatkan anak-anak muda kami itu untuk mereka membantu memviralkan, membuat konten secara digital. Jadi, kami itu punya marga di Ngelanggeran, itu adalah marganya Purba. Jadi, nama media sosial saya ya Sugeng Handoko Purba. Kemudian ada Aris Budiono Purba. Semuanya di belakang pakai Purba, dan itu menjadi sebuah brand identitas tersendiri bagi kami untuk mengenalkan eksistensi ataupun brand Gunung Api Purba yang ada di desa kami. Next. Ketika kita berbicara tentang online dan offline, sebenarnya keuntungan online itu kita ibaratnya warung yang nggak pernah tutup. Jadi kita buka 24 jam. Di tempat lain mungkin tidur karena malam, tapi di sisi belahan bumi yang lain itu baru siang, sehingga mungkin banyak juga yang mencari informasi di sana. Next. Nah, kami itu mencoba untuk mengarah ke omnichannel. Jadi ini adalah histori marketing secara umum. Ada yang secara tradisional, kemudian e-commerce, kemudian multi-channel, dan omnichannel. Nah, kami mencoba ke arah omnichannel, yaitu menggunakan banyak pintu, dan secara offline-nya pun juga ada, sehingga mempermudah orang untuk menemui atau menemukan daerah ataupun tempat kami. Next. Oke, kita akan coba lihat secara langsung praktek yang terjadi di Ngelanggeran. Next. Ini kawasan yang kami kelola. Next. Potensi awal hanya gunung, namanya Gunung Api Purba, luasnya 48 hektar. Dulu masyarakat kami memanfaatkan ini secara langsung, jadi diambil batu dan pohonnya untuk jual. Next. Kemudian ada embung Ngelanggeran, embung di atas bukit yang kami gunakan untuk menangkap air hujan, kemudian digunakan untuk pengairan kebun buah. Next. Kita juga punya air terjun musiman Kedung Kandang. Oke, lanjut. Nah, ini satu hal yang baru yang coba kita kembangkan di desa kami, di Desa Ngelanggeran, yaitu adalah Gria Coklat Ngelanggeran. Kami mengolah kakao dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi, dan ini SDM yang mengelola itu adalah masyarakat. Jadi, alhamdulillah kami bisa mematahkan bahwa coklat itu kalau dulu cetak di kepala kita, itu hanya bisa diolah oleh orang asing, kalau enggak perusahaan besar. Nah, dengan komitmen, kemudian konsistensi, kolaborasi, alhamdulillah, kami bisa mengolah kakao kami itu menjadi aneka olahan coklat. Dan ini adalah kolaborasi 3 pihak. Kita dapat support juga dari Distribun Gunung Kidul, kemudian BPTBA LIPI, yang membantu transfer teknologi ke kami, kemudian BI, Kantor Perwakilan Jogja, yang juga mensupport kami untuk pendampingan. Dan alhamdulillah, dulu kalau kakao di desa kami, 1 kilo itu hanya harganya Rp8.000 sampai Rp10.000. Nah, saat ini, ketika sudah jadi bubuk coklat, itu 1 kilonya bisa Rp250.000. Dan ada 15 orang yang bekerja pengolahan coklat di sini. Jadi, kami itu mengembangkan kewirausahaan sosial. Kita ibaratnya sebagai perusahaan sosial yang dimana tidak hanya profit, tapi ada benefit yang dirasakan oleh masyarakat. Menjadikan permasalahan itu menjadi peluang, kemudian diselesaikan, menghadirkan ekonomi. Dan saya mendorong teman-teman ataupun Bapak-Ibu yang saat ini mungkin atau besok
sudah di wisuda, itu mungkin coba satu hal yang menjadi cita-cita. Kalau dulu mungkin lulus menjadi PNS atau bekerja di swasta, coba kita berpikir untuk mengembangkan socio-preneurship. Bagaimana kita hadir di masyarakat, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan itu menjadi sebuah bisnis dan itu memberikan manfaat. Oke, next. Selain itu, kita juga mencoba melakukan optimasi penggunaan teknologi yang di mana ini juga menjadi akselerasi kami untuk bisa tumbuh. Yang pertama adalah membuat akun Google Bisnisku yang itu murah. Itu bisa digunakan juga untuk dibuat di usaha kita, contohnya toko ataupun tempat oleh-oleh atau kebun bunga segala macam, itu bisa dipikir sendiri, ini gratis, ini fasilitas dari Google, dan saya bikin 5 akun untuk orang lebih mudah mencari langganan. Kemudian optimasi media sosial termasuk channel YouTube, kita juga menggunakan marketplace yang gratisan, itu bisa kita gunakan. Nah, yang nomor 5 itu adalah pengembangan e-ticketing, mungkin adalah salah satu desa wisata yang pertama mengembangkan ini adalah Ngelanggeran, dan bagaimana kita mencoba gunakan ini untuk proses pengurangan kertas, kemudian efisiensi, kecepatan, dan ketepatan, bahkan bentuk transparansi. Jadi secara berkala jumlah kunjungan itu akan di-upload di web desa kami, sehingga bisa dipantau dan dilihat oleh semua orang, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Ngelanggeran maupun dari luar Ngelanggeran itu bisa melihatkan. Oke, next. Ini contoh-contoh saja, nanti bisa cepat. Ini contohnya akun Google Bisnisku, saya bikin 5. Orang kalau mau datang ke Ngelanggeran itu, dia ngetik di Google itu siapa, sehingga akan lebih cepat untuk terindeks di search engine-nya Google. Next. Nah, tampilannya seperti ini, ketika orang ingin nyari Gria Coklat, ketika kita sudah punya akun Google Bisnisku, pasti akan muncul di sebelah kanan. Dan itu akan lebih mudah untuk bisa dilihat. Next. Kita juga bisa gunakan untuk analisis berapa orang mencari, ngeklik telepon kita atau berapa lama durasi mereka tinggal di tempat kita, itu akan kelihatan di sini juga. Next. Nah, kita ini untuk contohnya desa wisata, Ngelanggeran, bisa orang ngetik di situ kemudian akan tampil. Next. Sama, kita bisa menganalisa secara detail. Next. Ini untuk media sosial, sebenarnya saya bikin banyak, ada 5 akun juga, dan itu semuanya untuk mengenalkan desa kami. Jadi mungkin bagi kita itu hal yang sederhana, bagi teman-teman tidak begitu sulit, bahkan mudah, tapi itu akan berdampak besar bagi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita itu tidak semuanya mereka melek teknologi, mereka tidak tahu apa penggunaan media sosial segala macam. Nah, dengan membantu mereka, dengan hal kecil, kuota yang ringan, usaha yang murah, itu kita bisa membantu mereka untuk menjualkan produknya secara efektif. Next. Nah, mungkin yang jarang dioptimalkan juga itu adalah menggunakan story WA. Dan saya analisis dari media sosial yang saya gunakan, kita gunakan itu story WA itu yang sangat powerful. Kenapa? Karena sudah ada koneksi secara personal. Jadi sama-sama save kontaknya sehingga tingkat kepercayaan untuk mengikuti itu sangat tinggi. Next. Ini ada channel YouTube. Next. Ini contohnya di marketplace. Produk kami masukkan di marketplace di Bukalapak. Ini contohnya juga di Tokopedia. Next. Kemudian di Triponyu. Next. Oke, cepat saja karena ini hanya contoh-contoh. Saya ingin sampaikan bahwa kita bisa optimalkan media yang sudah ada. Next. Nah, kita juga bisa menggunakan iklan di Google, orang ngetik wisata Jogja yang nongol Ngelanggeran. Ini pernah saya dapat yang gratis selama 2 tahun, jadi teman-teman mungkin bisa nyari juga, ada namanya Google Non-Profit. Jadi yang didaftarkan itu memang lembaga non-profit kami di Karang Taruna waktu itu, tapi saya gunakan untuk promosi wisatanya di Ngelanggeran. Next. Nah, ini contoh tampilan e-ticketing-nya yang ada di desa kami. Kita memang menggunakan aplikasi komputer, kemudian ada server sendiri yang coba kita kelola. Nah, wisatawan akan mendapatkan bukti yang
mereka rombongan banyak cukup mendapatkan satu kertas. Tidak, kalau dulu mungkin 10 orang ya 10 sobekan kertas. Next. Ini ilustrasi untuk data kunjungan dan omset yang kami kelola. 2011 itu puncak kunjungan kami 325.000 sekian dengan omset 1,4 M. Tapi permasalahannya sudah tinggi, vandalisme, sampah, air, berisik, itu menjadi masalah. Kemudian kami menyepakati untuk mencoba menurunkan jumlah kunjungan wisatawan dan memilih segmen yang lebih tepat. Alhamdulillah 2019 yang datang hanya sepertiganya, tapi omsetnya naik jadi 3 kali lipatnya. Jadi yang datang hanya 103.100 orang, tapi omsetnya jadi 3,2 M. Next. Nah, dampak sosial dan lingkungan, tidak ada lagi eksploitasi alam. Kalau dulu masyarakat memanfaatkan secara langsung, saat ini sudah sadar. Sadar lingkungan tumbuh baik, hampir tidak ada lagi urbanisasi. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting. Hadirnya kewirausahaan sosial itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru di desa, dan ada kebanggaan juga terhadap desanya. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya yang tidak terencana, itu hampir tidak ada lagi perceraian di desa kami. Jadi dulu di desa kami itu tingkat orang menjadi TKI itu sangat tinggi. Bahkan data kami itu 80% pemilik homestay di desa kami itu pernah menjadi TKI. Nah, rata-rata ketika mereka tidak tinggal dalam satu rumah, itu tingkat perceraiannya tinggi. Alhamdulillah saat ini ketika kita pengembangan homestay, pengembangan desa wisata, mereka tidak lagi pergi ke luar negeri, tapi mengembangkan usaha di desa dan kehidupannya lebih harmonis. Yang kelima, terangkatnya kearifan lokal dan bermunculan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif baru yang ada di desa kami. Jadi kami punya 11 kelompok yang ada di Langgeran, usaha ekonomi produktif. Yang terbaru adalah Gria Coklat, kemudian Gria Batik, dan Gria Spa. Jadi kami juga pengembangan spa berbasis bahan lokal. Kemudian yang melakukan terapisnya itu adalah masyarakat yang ada di desa juga. Nah, ini contoh produk kami yang ada di Langgeran, coklat. Kita punya lebih dari 20 varian olahan dari coklat. Dan ini juga menjadi minuman kebanggaan khas di desa kami. Jadi kalau ke Langgeran belum minum coklat atau belum beli oleh-oleh coklat, itu belum sampai di Langgeran. Ini contoh homestay kami yang masuk di OTA, Online Travel Agent, next. Ada di Travelio juga, next. Kemudian di Traveloka, next. Oke, next. Nah, ini sekilas homestay. Kita ngelola ada 80 homestay, ada yang masih tradisional, ada yang sudah modern, next. Nah, di pandemi ini juga berdampak. Next, kita tutup itu 23 Maret sampai 24 Juli. Oke, next. Nah, ini yang kami lakukan selama tutup, itu coba kita melakukan koordinasi, komunikasi dengan tim, kemudian menyesuaikan informasi keluar kondisi kami, dan kita juga melakukan komunikasi yang sudah booking ataupun reservasi di kami. Next. Nah, kami juga membuat inovasi dan kolaborasi dengan kegiatan virtual tour, bagaimana kita tetap hadir di wisatawan, tapi secara virtual. Nah, ini Desa Langgeran juga salah satu desa wisata yang pertama mungkin melakukan ini, dibarengi dengan beberapa destinasi lain yang ada di Indonesia. Next. Peminatnya cukup tinggi, pertama itu lebih dari 100 orang. Oke, next. Yang kedua, kita coba bikin virtual tour, tapi mereka juga bisa belanja secara virtual. Jadi kita ajak proses pengolahan coklat, kemudian walaupun mereka tidak melihat langsung, tapi mereka bisa mencicipi secara langsung. Mereka memilih produknya, kemudian beli, nah kita kirimkan produknya sampai di alamat masing-masing. Next. Kita juga bersyukur di masa pandemi ini, kita diapresiasi dari Kemendagri, penganugerahan untuk lomba inovasi daerah, tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19. Alhamdulillah kita jadi pemenang kedua, next, untuk klaster kabupaten di sektor pariwisata. Kita mewakili Kabupaten Gunung Kidul dan alhamdulillah kemarin hadiahnya cukup besar, tapi masuk ke Pemkab juga, itu sekitar 2 miliar. Oke, next. Nah, kami bersyukur
pernah diapresiasi jadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN dengan konsep CBT, Community Based Tourism, yang kami juga ingin menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan pemberdayaan itu tetap ada di desa wisata. Next, kita juga pernah diapresiasi jadi pemenang ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award, jadi penghargaan pariwisata berkelanjutan di tingkat ASEAN. Oke, next. Itu yang bisa saya sampaikan 22 menit saya bercerita. Semoga bisa memberikan informasi. Ini kontak kami. Kita tetap bisa saling bersilaturahmi, terkoneksi. Kita jadikan pariwisata untuk pembelajaran bersama dan pariwisata untuk persaudaraan, untuk silaturahmi. Yang dimana ketika kita semakin banyak silaturahmi, itu akan semakin terbuka pintu untuk melakukan kolaborasi. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut, saya kembalikan ke Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng Handoko yang sudah memaparkan bagaimana praktek langsungnya di Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi tadi ada sedikit yang disinggung oleh Mas Handoko ya. Tidak perlu kita bingung harus jadi PNS atau pegawai karena semuanya itu bisa dari yang ada di sekitar kita dulu begitu ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah pada Mas Sugeng Handoko. Baik, selanjutnya kita sudah tiba pada sesi tanya jawab. Nah, di sini akan ditampilkan pertanyaan yang telah dipilih oleh panitia. Jadi yang memang masih ada pertanyaan silakan dituliskan saja. Ini ada pertanyaan dari Taufik Madiun untuk Prof. Ali Muktianto. Sebagai tenaga pendidik, kita dituntut untuk menyiapkan generasi alfa yang lahir pada abad 21 atau lahir tahun 2010 sampai 2024. Sistem pembelajaran yang kita ajarkan tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan SDM di masa yang akan datang atau di era 5.0. Pertanyaannya, apa kiat atau kompetensi yang harus kita siapkan selaku tenaga pendidik agar kami bisa melayani pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik yang sesuai tuntutan zamannya. Terima kasih. Monggo Prof. Ali untuk menanggapi. Ya, baik. Siapa ini yang nanya? Namanya siapa tadi? Lupa tadi. Dari Pak, siapa penamanya? Pak, namanya Bu. Silakan ditampilkan lagi tadi. Ya. Hilang, Pak. Dari Mas ya, dari Taufik. Pak Taufik ya. Pak Taufik. Ini pertanyaan bagus ya Pak Taufik dan saya ya apresiasi dengan pertanyaan ini. Ini sangat penting ya, untuk menghadapi generasi alfa. Kita ingin menanamkan kompetensi-kompetensi di era abad 21. Tapi kita sendiri sebagai pendidik kalau tidak siap dengan fakta dan data di abad 21 ini, kita pasti akan ketinggalan. Jadi jangan heran ya Pak Taufik, nanti kalau di kelas kita ngajarkan sesuatu gitu, lalu siswanya nggak mau memperhatikan. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngajarkan salah, langsung siswanya itu akan tunjuk tangan, terus tunjuk jari, terus dia mengatakan, Pak itu salah. Gitu. Bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia lebih tahu duluan. Dia sudah bisa browsing sumber-sumber pembelajaran yang kredibel, lalu dia hanya menjadi wasit, menjadi apa kritikus bagi guru-gurunya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah satu, harus menguasai literasi digital. Literasi digital ini wajib dikuasai oleh para pendidik agar kita bisa one step ahead dibanding guru siswa-siswa kita. Yang kedua adalah tentu saja harus punya literasi data, yang di dalamnya harus punya literasi apa itu augmented reality, apa itu artificial intelligence, internet of things, itu harus kita kuasai di sana. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, yang tidak bisa diajarkan oleh teknologi, yaitu literasi humanity, ya, literasi untuk komunikasi, kemudian kemampuan problem solving,
Nah, ini kita juga harus menguasai, karena kita sebagai pendidik adalah transformer utama kepada peserta didik kita. Jadi di makalah saya tadi, kalau nanti dapat file aslinya, di sana ada itu. Ya, ada literasi-literasi yang harus kita kuasai agar kita bisa memberikan pengajaran untuk anak-anak kita. Data literasi harus kita kuasai. Selain kita menguasai technical skill, matematika, dan bahasa, juga kita harus bisa menguasai tadi ya, komunikasi dan desain. Desain komunikasi, desain literasi, desain skills, kemudian kemampuan untuk synthesizing skill, ya, konseptualnya, kemudian pengambilan keputusan, kemudian tadi, ya, kita mesti harus punya entrepreneurial spirit. Dan berarti guru itu entrepreneurial diartikan harus jadi pebisnis, bukan. Tapi di sini adalah daya kolaborasi dan influencernya serta kemampuan membangun social impact. Itu menjadi sangat penting. Begitu, Pak Taufik. Ya, silakan, terima kasih, Mbak. Prof. Ali. Insya Allah sudah terjawab dengan jelas ya tadi untuk pertanyaan Mas atau Pak Taufik tadi. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk Bapak Surana dari Mardi Mahasiswa UT, bagaimana cara melihat atau mencari potensi dan menggerakkannya menjadi sebuah peluang wirausaha yang ada di daerah hulu atau hilir? Terima kasih. Monggo Pak Surana. Terima kasih, Mbak. Siapa namanya? Mbak Wan, Mas Mardi. Mardi dari Mas Solte. Makasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang saya pribadi juga belum tentu bisa melakukan. Artinya, tadi saya sebutkan bahwa kami punya program kaitan dengan sadar wisata plus bagaimana melihat potensi. Yang tahu sebenarnya itu adalah tadi Mas Handoko sebutkan tadi. Mereka harusnya tahu apa yang saya punya, apa yang akan kita jual. Tapi kiat-kiatnya itu, tadi saya sebutkan bahwa kami sendiri sudah punya program Sadar Wisata Plus tadi. Kami memang itu kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, Mbak. Tentunya yang mereka mempunyai program studi pariwisata. Kami panggil dosen-dosen yang berpotensi, kami kumpulkan, kami diskusi, kami ajak diskusi, kami minta mereka juga mencari kiat-kiat, terobosan-terobosan bagaimana sebenarnya melihat potensi diri sendiri, bagaimana melihat potensi daerahnya sendiri, itu kami lakukan dengan memberikan pemaparan atau pelatihan dua hari atau tiga hari di setiap desa wisata. Dan para trainer itu tadi memberikan semacam simulasi-simulasi sehingga bisa menggerakkan, bisa menggugah kacamata teman-teman yang ada di desa wisata itu untuk melihat apa sih sebenarnya kemampuan mereka. Itu memang perlu kejelian. Tidak bisa kita melihat, misalnya kami dari, saya asli Karanganyar, belum tentu saya juga bisa melihat yang dipunyai Pak Handoko sebenarnya, Mas Sugeng Handoko tadi. Yang tahu siapa? Ya tadi, tim-timnya Mas Sugeng Handoko tadi, memahami, mengetahui apa yang mereka punya, mereka bisa mengelola, bisa meng-create, bisa mengeksplor, hingga jadi produk. Saya yakin Ibu Bapak sekalian sepanjang sudah punya kacamata seperti itu, apapun bisa jadi namanya atraksi pariwisata atau daya tarik pariwisata. Sehingga dulu kalau ada di lagunya Kuspers itu tongkat dan kayu jadi tanaman, kalau saya suka memberikan
apa namanya, bertemu dengan teman-teman di desa-desa itu, ubahlah tongkat kayu dan batu itu jadi pariwisata. Semua bisa. Itu kira-kira Mbak Wardi, tidak usah khawatir. Mbak Wardi nggak tahu Mas Wardi dari mana, karena kami sudah punya program pendampingan bisa di desa wisata. Mudah-mudahan di desa wisata atau salah satu desa wisata di tempat Mas Wardi merupakan bagian dari tujuan atau proyek kami atau program kami untuk melakukan pendampingan dan pembekalan mengenai bagaimana eksplorasi, bagaimana packaging-nya, bagaimana presentasinya. Sebenarnya kalau dicermati dari penjelasan Pak Sugeng tadi, itu sudah terjawab sebenarnya. Dicermati, sudah bisa terjawab. Begitulah. Kalau perlu, datang ke Langgeran ya Pak Sugeng, ya, untuk belajar bagaimana menjadikan Langgeran itu yang dulu hanya daerah mungkin pertanian dan sebagainya tidak dikenal menjadi terkenal karena wisatanya. Walaupun tadi sampaikan, jangan menjadikan hal yang utama. Karena tradisi budaya pokoknya seperti itu, pertanian dan sebagainya. Hingga wisata menjadikan nilai plus bagi Langgeran. Terima kasih Pak Mati, Mas Mati. Terima kasih Pak Surana untuk jawabannya. Dan kita karena keterbatasan waktu, ini kita untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ke tidak layak untuk yakin itu bisa dikembangkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, termasuk ketika mungkin pemerintah daerah itu belum bisa berbuat banyak, bercampur tangan banyak ke destinasi kita. Nah, awal-awal dulu itu kami itu pernah mengalami kondisi menjadi pengrajin proposal. Jadi kerjaannya bikin proposal, tapi nggak ada orang yang mau mensupport ataupun terlibat dalam kegiatan kami. Dari situ kami sadar bahwa untuk melakukan perubahan itu kita tidak bisa juga terlalu menggantungkan diri ke orang lain atau pihak luar ataupun orang-orang yang ada di luar kita. Kita harus awali dulu dari internal kita, dari diri kita. Kalau istilah potensi ayam hidup itu akan lebih besar ketika dia keluar sendiri dari tangkangnya, itu memang ada. Beda kalau ada telur kemudian dipetahkan kemudian dikeluarkan. Tentu tidak akan, potensi hidupnya akan kecil. Nah, kami memiliki beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memegang tokoh-tokoh kunci. Jadi di desa itu pasti ada tokoh-tokoh kunci. Apakah itu tokoh budaya, tokoh adat, atau pemerintah desa, atau bahkan preman, itu pun juga ada tokoh kuncinya. Orang sing ngeyel diajak itu juga ada tokoh kuncinya. Nah itu coba tuang ide kita ke mereka, sehingga seakan-akan mereka yang mengeluarkan ide mereka sendiri untuk diwujudkan. Bukan
menyuruh kita untuk melakukan ide kita, yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah dengan bukti-bukti kecil. Orang itu akan percaya dan mengikuti ketika sudah ada bukti. Tapi kalau hanya omong kosong dan tidak ada bukti, orang juga tidak akan mudah mau terlibat. Kemudian yang ketiga, itu kalau bapak saya, itu ngendiko ada tiga, AOI. Jadi A itu adalah ameng-ameng. Ameng-ameng itu dalam bahasa Indonesianya mungkin ya membual lah ya kira-kira. Ameng-ameng dulu. Kemudian O itu adalah omong-omong. Omong-omong itu diskusi yang lebih intens. Melakukan penyamaan mimpi. Kemudian I itu adalah iming-iming. Iming-iming itu menjual harapan. Menjual visi, menjual ketika nanti jadi tempat wisata kita akan seperti ini. Nah, AOI itu harus sering diputer, harus sering disampaikan, harus sering disosialisasikan. Sehingga ada gerakan secara bersama-sama untuk tumbuh berubah dari bawah. Kemudian bagaimana untuk mengatasi orang yang kontra. Kalau dulu mungkin yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin seluruh elemen yang ada di desa itu dilibatkan. Walaupun tidak secara langsung di pariwisata. Contohnya gini. Dalam satu rumah tangga, itu kan ada bapak, ibu, dan anak. Dalam satu keluarga, itu belum tentu anaknya yang aktif menjadi pemandu untuk wisata. Tapi bisa kita libatkan, itu bapaknya atau ibunya itu mungkin aktif di kegiatan kesenian, atau kuliner, atau bahkan kita hanya membeli kayu bakarnya di mereka untuk api unggun. Nah, itu menjadi satu kekuatan untuk mengambil hati dari masyarakat itu. Jadi, kami mencoba hadirnya pariwisata itu bisa dirasakan oleh seluruh elemen yang ada di desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sugito, semoga bisa menjawab. Misalkan belum jelas, nanti bisa kita lanjut di mungkin secara WA ataupun melalui media sosial. Demikian Bu Silvi, saya kembalikan. Pak Tursun. Ya, terima kasih. Mas Sugeng Handoko, jadi itu tadi sudah dijawab ketiga pertanyaan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada para peserta karena kami terpaksa membatasi hanya pada tiga pertanyaan karena keterbatasan waktu yang ada. Jadi tadi Prof. Ali Mukyanto sudah memaparkan ada beberapa kiat gitu ya yang saya catat di sini mengenai bagaimana menjadi wirausaha inovator yang sukses, yaitu menggunakan pendekatan sistem, menggunakan teknologi modern, proses perbaikan yang terus-menerus, fokus pada inovasi dan pelayanan prima, pemberdayaan dan pengembangan staf dan organisasi. Kemudian Mas Sugeng Handoko juga sudah menunjukkan bagaimana praktik baiknya dengan menggali potensi di desa wisata atau di desa masing-masing atau di tempat masing-masing, dan kemudian bagaimana mengelola SDM-nya. Kemudian diutamakan di sini juga ada pemasaran terutama secara digital. Dan jangan khawatir karena Pak Surana SHMBA di sini juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah menyampaikan beberapa programnya terkait pengembangan dan pendampingan desa wisata untuk penguatan SDM yang berfokus pada masyarakat dan kompetensi, berbasis kompetensi. Demikian yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada ketiga narasumber. Terima kasih Prof. Dr. Ali Mukyanto, terima kasih kepada Bapak Surana SHMBA dan Mas Sugeng Handoko ST atas segala sharing baik ilmunya kemudian mungkin juga gagasan-gagasannya. Semoga bisa memacu kita semua untuk menyiapkan diri, menyiapkan lingkungan kita untuk menjadi SDM unggul berjiwa wira usaha di era cyber. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Uma. Terima kasih Bu Silvi. Selanjutnya penyerahan sertifikat secara virtual oleh Direktur Universitas Terbuka Surabaya kepada narasumber. Untuk yang pertama kepada narasumber 1 yakni Profesor Dr. Ali Mukyanto SEMSI. Kami persilahkan.
atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa kita, alumni kita, dan masyarakat yang mengikuti. Terima kasih, nyuwun tulung dibesarkan sertifikat untuk Prof. Ali. Meskipun ini tidak berguna secara fisik ya, karena sudah profesor mau apa lagi, ngaten Prof. Tapi insya Allah jadi kenang-kenangan bahwa Prof. Ali pernah kita repoti untuk jadi narasumber. Terima kasih banyak Prof. Ali. Barokallah, mudah-mudahan terus bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Pemberian sertifikat selanjutnya teruntuk narasumber 2, Bapak Surana SH MBA. Terima kasih Pak Surana, terima kasih banyak. Banyak sekali ilmu yang dibagikan kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten kalau suatu saat kami ngerepoti lagi, bersedia nggih Pak. Nggih, mudah-mudahan manfaat berkah. Salam kepada teman-teman di Jakarta di Kementerian Pariwisata. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaat meskipun sangat kecil. Terima kasih banyak. Sertifikat selanjutnya diberikan kepada narasumber 3, Bapak Sugeng Handoko ST. Terima kasih Mas Sugeng. Saya panggil Mas saja ya, karena masih muda. Kalau dipanggil Bapak biar nanti nggak cepat tua. Mas Sugeng, terima kasih banyak. Saya ngesir blangkonnya Mas Sugeng. Terima kasih atas ilmunya. Tadi materinya banyak sekali, tapi baru sampai 24 nih. Mudah-mudahan lancar semuanya, desanya semakin maju, mudah-mudahan kami sempat nanti berkunjung ke sana dengan teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan untuk Mas Sugeng dari kami. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Direktur Universitas Terbuka Surabaya secara virtual, diberikan secara simbolis kepada ketiga narasumber. Terima kasih Prof. Ali, ini tasnya tas UT dari Prof. Ali. Masa mau saya kembalikan lagi ke pusat nggih? Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan Prof. Ali. Mohon maaf kalau cangkirnya enggak ada di Jakarta Prof, karena ini adanya di Surabaya. Kan Prof. Ali suka ngopi. Menika wonten UT Surabaya. Terima kasih banyak Prof. Barakallahu fikum. Pak Surana juga sama. Insyaallah Pak nanti kami kirim Pak souvenirnya meskipun hanya cangkir Pak. Kalian kaos UT, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih banyak. Mas Sugeng juga sama. Mudah-mudahan kami bisa mengantar nanti ke sana, nggih Mas. Ini enggak ada di pabrik, adanya di UT Surabaya. Terima kasih banyak. Suwun barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya penutupan secara resmi oleh Direktur Universitas Terbuka Surabaya yang terhormat Dr. Suparti MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang yang sangat luar biasa ini kita bisa berbagi ilmu, menimba ilmu dari Mas Sugeng, Pak Surana dan Prof. Ali Muktihanto. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mahasiswa kami, lulusan kami dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang berminat nanti berkunjung ke Mas Sugeng, mohon diterima nggih Mas Sugeng. Mudah-mudahan sekali lagi berkah, manfaat, dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih sekali lagi Pak Surana, Mas Sugeng, dan Prof. Ali Muktihanto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal baik panjenengan semuanya sebagai bekal kelak kembali ke alamnya. Terima kasih secara resmi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita sehat, sehat dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta seminar untuk mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link feedback sebagaimana tampilan pada kotak di bawah ini dan juga akan kami share pada meeting chat. Batas akhir pengisian link ini hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
dan sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta melalui alamat email yang diisikan pada link tersebut, maksimal 7 hari setelah kegiatan ini selesai. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa waktu pengisian link feedback hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi di acara seminar hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Surabaya yang akan dilaksanakan besok pagi pada hari Rabu 7 April 2021. Untuk geladi bersih akan dilaksanakan pada hari ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era adaptasi kebiasaan baru, pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa UT. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama teknologi daring.